Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right. Okay. Apa khabar semua yang di luar sana? Okay, maaf ya. Okay, ready ya? Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pada pendengar di luar sana? Okay, harap semua dalam keadaan yang baik, dalam keadaan situasi yang happy, ya. Yeah? Walaupun dalam keadaan kita jauh, ya, guna kita gunakan teknologi yang canggih ni, ya. Ada masanya perkara-perkara macam ni sebenarnya adalah baik untuk kita, walaupun kita rasa kadang-kadang bila kita nak buat satu benda, kan, satu perkara ni agak sukar, kan. Macam saya nak onkan benda, onkan webinar ni, kan, perlukan masa semua bagi belajar sesuatu yang baru. Tapi sebenarnya itu satu bagus untuk kita, ya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih dia sekalian. Okey, pada hari ini kita akan sembang-sembang tentang tajuk ujian. Okey. Ujian. Semua orang ada ujian, eh. Ujian dia maksudnya untuk memahami emosi diri kita dan juga anak-anak kita. Anak-anak syurgalah. Okey. Okey, dari segi ujian ni, semua orang kat dunia ni tak ada yang tak ada ujian. Tak ada yang tak pernah ujian. Semuanya ada ujian. Sama ada kecil ke, besar ke, ataupun dalam keadaan gembira ke, dalam keadaan suka ke, itu semuanya adalah satu ujian, ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okey. Ujian tersebut sebenarnya satu untuk membantu kita ni supaya menjadi lebih baik lagi di hadapanlah. Okey. Ujian ni setiap daripada kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, memang akan diuji. Tak ada satu orang pun yang tidak diuji. Okey. Siapa pun daripada kita lahir sampailah sekarang ni, mesti kita ada ujian, kan, daripada mula kita ibu kita lahirkan kita, ya. Dia remaja, dewasa dan sekarang, ya. Okey, kita tengok ni. Apa sebenarnya, ya? Apa sebenarnya dia punya ujian-ujian tersebut? Ujian ni ada dua cara. Ada dua dia punya cara ujian berlaku. Maknanya sejak kita lahir, daripada kita lahir tu kita dah diuji. Setengah orang diuji dengan kesakitan, dengan penyakit. Bila lahir-lahir je dah ada apa ni? dah kena sakit ini, kan. Jadi benda tu boleh menguji kesabaran seseorang tersebut, eh. Ada setengah orang bila sakit, bila lahir-lahir je ada apa kekurangan lah, mungkin dari segi fizikal ke, mungkin dia lahir-lahir je ayah dia tak ada, mak dia tak ada, okey, ataupun apa, mungkin lahir-lahir je dalam keadaan kekurangan, sebab kekurangan. Bermakna ujian ni setengah orang dari lahir lagi sudah diuji. Daripada lahir lagi sudah diuji dengan ujian-ujian tersebutlah. Okey. Okey, ujian yang kedua ialah semasa dalam tempoh kita. Dalam tempoh kita, proses kita ni, perkembangan kita daripada daripada mula lahir sampai sekarang, kita diuji. Mungkin daripada mula kita daripada lahir kita tak ada ujian apa-apa, ya. Eh? Tapi sekarang ni kita diuji pula. Berbeza. Eh? Ada banyak sangat ujian-ujian dalam hidup kita, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita mesti kena kuat semangat. Kita kena faham emosi kita, apa yang berlaku dalam emosi kita, ya. Okey. Cuba kita tengok sini, ya.
Okey. Bila kita diuji, ada banyak, kita ada pilihan dalam hidup kita. Sama ada kita nak pilih jalan yang baik ataupun kita pilih jalan yang tak baik. Okey. Contohnya bila kita diuji dengan apa? Dengan kesakitan sebagainya ataupun ada orang mengkhianati kita, ya. Jadi apa kita perlu buat? Ya, tuan-tuan, puan-puan, apa yang kita perlu buat? Perlukah kita nak balas balik? Contoh, saya kata kita dikhianati seseorang, perlukah kita nak balas balik ataupun kita berbuat baik? Ada dua pilihan. Bila kita diuji dalam satu perkara, kita ada dua pilihan, sama ada kita nak buat baik ataupun kita berbuat keburukan. Maknanya kita membalas balik kepada seorang tersebut, ya. Okey. Jadi kita boleh pilih dalam hidup kita. Kita nak happy ke kita tak nak happy. Okey. Kalau kita rasa kita nak dalam keadaan happy, kita terus dalam kehidupan kita, kita pilih jalan yang baik. Maknanya kita teruskan kehidupan kita ni, kita tetap buat baik pada orang yang buat salah pada kita. Kita maafkan setiap hari. Bangun tidur, kita cakap diri kita, Saya maafkan siapa? Siapa yang kita rasa kita nak maafkan tu? Yang buat kejahatan pada kita tu, kita maafkan. Bila kita maafkan, kita akan rasa tenang. Kita akan kurang rasa dendam, sakit hati pada orang yang buat kita tu lah. Okay, kalau kita pilih jalan yang buruk, hati kita akan sakit. Bila kita fikir perkara tersebut, dia takkan dapat mengubah apa-apa pun sebenarnya. Bila kita berfikir semula tanpa ada penyelesaian, benda tu akan membuat kita rasa sakit. Itulah yang terjadinya emosi kita yang tak stabil tu. Kebanyakan berlaku isu-isu emosi yang tak stabil ni berlaku apabila kita tak melepaskan. Kita tak melepaskan perkara-perkara keburukan pada diri kita ni. Bila orang buat kita rasa kita simpan, kita pendam, kita dendam, kita fikir, nanti ada masa kita balas. Macam tu. Apabila kita simpan dan kita pendam, benda tu akan membiak dalam diri kita. Emosi kita tak stabil. Bila tak stabil, kita akan bertindak di luar kawalan. Tindak di luar kawalan menyebabkan kita akan membuat sesuatu di luar dugaan, di luar fikiran waras kita lah. Jadi ya, tuan-tuan dan puan-puan, memaafkanlah jalan terbaik. Memaafkan seseorang tersebut adalah jalan yang baik untuk kita redakan perasaan kita ni, ya. Okey. Bila kita memaafkan, kita akan kurang rasa bersalah, rasa sakit hati dan sebagainya. Bukan bermakna kita tak boleh simpan, tak boleh ada perasaan geram dan sebagainya. Itu adalah lumrah, normal dari segi kemanusiaan. Tapi kita tak naklah lama-lama. Bila kita lama-lama berfikir benda suatu perkara tersebut, dia akan memakan diri kita sendiri lah. Kita tak boleh nak bekerja, kita tak boleh nak makan, kita tak boleh nak apa, kita tak boleh buat sesuatu yang kita sukalah, ya. Hidup kita ni sebenarnya penuh dengan kebahagiaan. Penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan rasa nikmat hidup dunia ni. Sebab yang kita nampak benda yang kita fokus tu ialah perkara yang keburukan. Perkara keburukan yang kita dapat. Kita fokus pada perkara keburukan, bermakna kita akan dapat benda yang buruk lah. Okey, jadi kita fokus benda yang baik dalam hidup kita ni. Okey, apa benda yang baik dalam hidup kita? Bila kita fokus benda yang baik, maknanya tuan-tuan dan puan-puan, kita pilih jalan yang baik. Bila kita fokus benda yang baik, akan terhasillah perkara-perkara yang baik. Walaupun ada berlaku perkara yang buruk, kita fokus benda yang baik dalam hidup kita. Apa yang kita ada dalam hari ini? Tuan-tuan dan puan-puan, cuba tuan-tuan dan puan-puan cuba fikirkan apa perkara yang tuan-tuan dan puan-puan dapat hari ini. Perkara-perkara baik. Okey, selain daripada perkara-perkara yang buruk lah.
Contohnya hari ni pergi kerja lewat ataupun kawan kawan apa dikhianati oleh kawan. Hilang barang. Lepas tu ada masalah percintaan. Tidak dipercayai, dikhianati. Masalah sakit dan sebagainya, ya. Okey, jadi kita fokus, kalau kita fikir benda yang itu berlaku dalam hidup kita, dia membuatkan kita tidak ada motivasi diri, ya. Cuma fokus benda yang baik. Okey, senaraikan perkara-perkara yang baik dalam hidup kita ni, apa dia? Apa yang kita suka? Apa kekuatan diri kita? Apa yang kita minat? Apa yang kita ada? Apa yang kita ada dalam hidup kita? Contohnya, keluarga kita. Siapa di sekeliling kita yang masih ada lagi bersama-sama kita lagi? Okay, anak-anak kita, warga, kerja. Okay, bagi yang anda ada kerja, masih ada kerja lagi, alhamdulillah. Okay, baru-baru ni, saya ada satu seorang klien, dia bertemu dengan saya lah. Dia menghubungi saya. Dia kata dalam suasana COVID-19 ni, dia rasa macam dia down, dia tak ada putus harapan lah, sebab dia diberhentikan kerja dengan tak ada pekerjaan. Dia cuba cari kerja sana sini, tak dapat. Dan dia punya banyak tanggungan-tanggungan kehidupan dia, kan. Dia bercakap dengan saya tentang dia punya ni tak ada harapan hidup lah. Dia tak ada kekuatan nak meneruskan kehidupan ni, ya. Susah untuk dapat kerja. Okey, dia punya skala dia, masa jumpa saya, masa call saya tu 1 sampai 10. Okey, saya katakanlah 1 sampai 10 dia punya tahap di masalah dia tu, ya. Bila dia call saya, 1. Maknanya dia tak ada harapan lagi. Dia tak ada harapan. Okey, bila saya boleh dia jumpa saya, bila dia call saya, dia call saya, saya bercakap dengan dia semua, saya berikan dia dapat berapa lah, dia masih sikit, ya. Jadi dia punya harapan tu naik kepada 6. Bermakna kat sini, dia dah fokuskan perkara yang dia tak ada, ya. Tuan-tuan dan perempuan, kita tak nak fokuskan kepada benda yang tak ada dalam hidup kita ni. Benda yang tak ada dah, yang dah lepas, yang dah berlaku tu, okey, tepikan yang dah berlaku tu. Oh, contohnya kita kehilangan seseorang, ya, yang tak mungkin kita dapatkan balik. Kita ada masalah dari segi apa? Masalah kerja, masalah pos, masalah perkahwinan. Kita tak boleh ubah benda tu kalau dah berlaku. Kita perlu ke depan. Kita perlu ke hadapan. Kita cari perkara-perkara baik dalam hidup kita ni. Dan kita mulakan kehidupan yang barulah. Okay? Kita tak perlu kenang yang lepas-lepas tu. Kalau kita kenang, kita akan menjejaskan kita punya kehidupan kita di masa akan datang. Maknanya, plan sesuatu yang baru. Cari kekuatan diri sendiri, potensi diri sendiri. Bahawa kita ni boleh untuk ke depan. Bila kita fokus benda yang di hadapan, bermakna kita dapat cipta diri kita yang baru lah. Diri kita yang baru, bukan yang lama. Kalau tuan-tuan dan puan-puan masih lagi berfikir benda tersebut, kita dah mati, hidup balik. Kita hidup balik pun tak mungkin nak mengubah suatu perkara tersebut, ya. Jadi fokus ke depan. Fokus ke hadapan. Jumpalah, mungkin boleh berbincang dengan keluarga ataupun dengan terapis, ya, untuk membina jalan terbaik dalam hidup kita. Tak, jangan kalau boleh tak nak simpan, tak nak pendam. Cuba untuk berkongsi. Bila kita berkongsi, atau tip yang kedua, ya, bila kita berkongsi, kita bercakap dan kita meluahkan kepada seseorang yang betul lah. Contohnya, tuan-tuan dan perempuan boleh pergi ke apa ni, pergi ke terapis ke, kan, boleh. Jadi benda tu akan bantu kita untuk berfikir lebih baik lagi, ya. Apa keputusan yang kita buat tu akan membantu kita membina masa hadapan. Okey, kalau kita berjalan yang buruk, banyak tindakan-tindakan di luar kawal akan berlaku. Emosi kita, ya, terjejas disebabkan apa, perasaan-perasaan kita yang tidak dikawal tersebut, ya. Banyak sebenarnya. Okey, kan, kebanyakan tadi saya cakap tadi, kan, kebanyakan berlaku masalah-masalah emosi yang tak dikawal ni sebabkan kita tak nak
melupakan, tak nak melepaskan perkara-perkara yang berlaku pada diri kita ni. Benda tu bila kita pendam akan jadi sesuatu yang parah lah. Banyak kes-kes berlaku begitu. Jadi sebelum berlaku benda macam tu, tuan-tuan dan puan-puan boleh mulakan satu suatu apa ni kehidupan yang baru dengan lebih baik, dengan kata hidup yang barulah, hidup yang baru tanpa memikirkan yang berkarya yang sudah dan dah berlaku tu. Okey, tak kira apa pun yang berlaku, jadi fikir ke hadapan, fikir untuk diri sendiri dan fikir untuk keluarga dan sebagainya, ya. Jangan kita ambil perkara yang lepas untuk jadi ke hadapan. Okey. Kadang-kadang kita tu lagi kita ni suka tengok pandangan pada pandangan orang. Suka tengok pada apa pandangan orang pada kita, ya. Kita rasa kita tengok orang pandang kita pandang macam tu, kita nak follow juga, kita nak ikut juga. Kita tak perlu hidup untuk pandangan orang. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, kita tak perlu hidup untuk pandangan orang lain. Kita hidup dengan pandangan kita, dengan cara kita yang sendiri. Macam mana kita nak bentuk diri kita ni untuk jadi lebih baik lagi. Tak semestinya dengan apa yang kita ada ni kita tak boleh jadi lebih baik. Kita tak boleh tengok daripada orang atas atau orang bawah. Kita tengok apa yang ada pada diri kita ni untuk kita bawa ke depan. Okey. Tadi saya dah katakan tadi kan tuan-tuan, maknanya tajuk kita pada hari ini, kita memahami emosi diri kita. Okey. Kita dah faham tadi kan? Maknanya apa yang berlaku pada kita ni kita yang tentukan. Kita yang kawal. Emosi kita yang kawal, ya. Okey. Kita boleh okey, untuk Islam, kita boleh solat, zikir, dekatkan diri dengan Tuhan, solat tu ya. Sekiranya masih lagi tak okey, boleh berjumpa dengan terapis. Okey. Itu penting, ya. Okey. Itu emosi, bila kita dah faham emosi diri kita, dia ada berkait dengan anak-anak kita yang dah berkeluarga lah. Yang dah berkeluarga berkait dengan anak-anak syurga lah. Tadi tajuk yang saya pilih, memahami emosi diri dan juga anak-anak syurga. Bermakna emosi kita ni dia mempengaruhi anak-anak kita ataupun keluarga di sekeliling kita. Okay. Jadi bila kita dah emosi kita okey, kita faham emosi yang berlaku pada diri kita, kita tahu bila kita seorang macam mana. Kita seorang yang pendiam, kita seorang yang Okey. Tadi kita dah Afiah tadi. Okey, tadi kita dah cakap pasal emosi kita kan. Okey, emosi kita. Bila kita dah tahu emosi kita, dia ada kena-mengena dengan anak-anak kita, ya. Sebenarnya kita tahu, okey. Anak-anak kita ni adalah membesar di sekeliling kita, ya. Bila kita dah tahu emosi kita, dia akan sedikit banyak membantu membentuk anak-anak syurga kita, emosi anak-anak syurga kita, ya. Jadi, ya, tuan-tuan dan puan-puan,
Okey, di luar sana. Okey, macam mana cara kita nak faham anak-anak kita ni, ya? Okey, bila kita emosi kita bagus, baik, okey, kita bantu juga emosi anak-anak kita. Okey, yang pertama, okey, yang pertama, dekati mereka, dekati anak-anak kita, ya. Okey, dekati anak-anak kita ni bermakna kat sini, bila kita ada masa lapang, kita dekat dengan mereka, kita dengar apa yang mereka cakap. Kadang-kadang diorang, anak-anak ni dia tak cakap, diorang tak faham pun. Tapi setiap kali kita jumpa, kita tanya khabar, kita tanya dia punya dia punya apa ni, apa dia buat, aktiviti apa dia buat kat sekolah, apa yang dia main, apa yang dia suka, apa kawan, siapa kawan dia, siapa kawan yang usik dia. Kita akan tanya soalan-soalan macam tu. Dekati mereka, maknanya kita dekati anak-anak ni, ya. Okey, pertama. Okey. Yang kedua, dengari. Sama jugalah, dekati mereka. Dua, kita dengari mereka, mendengar. Mendengar bukan setakat kita dengar. Kita dengar anak kita cakap, kita dengar, kita pandang mata, kita tengok muka anak kita ni, apa yang mereka nak luahkan. Kadang-kadang setengah anak ni dia tak cakap, dia cuma dia tak cakap pun, dia cuma diam, dia cuma dan gunakan apa ni, tingkah laku, bukan dari segi perkataan. Mereka ada setengahnya suka tunjuk dari segi perbuatan, macam dia suka duduk seorang-seorang, pergi merajuk kat ujung tepi bucu bilik tu, kan. Lepas tu keluar duduk seorang-seorang, kadang-kadang begitu. Maknanya kita boleh kita dengari mereka, kita dengar apa yang mereka luahkan dan apa yang mereka bertindak. Bukan setakat dari segi dia, apa yang mereka luahkan, yang mereka katakan, ya, apa yang mereka bertindak, tindakan mereka tu kita kena peka. Ada setengah kanak-kanak ni dia tak tak fokus kena dari segi dari segi lisan, dari segi mereka fokus kepada dari segi tingkah laku, memberontak dan sebagainya, ya. Itu kena kita tengok, ya, dengan mereka. Nombor tiga, dekat mereka. Okey, pertama tadi dekati mereka. Yang kedua, dengari mereka. Yang ketiga, dekat mereka, peluk. Peluk anak-anak kita, anak-anak sugar kita ni, ya. Bila kita peluk selalu, bila kita jumpa dia, setiap kali kita jumpa, nak keluar rumah, nak jumpa lagi, kita peluk dia orang. Peluk anak-anak ni. Bila mereka juga memberontak dan nak sesuatu, kita peluk. Sentiasa peluk mereka, dekat mereka. Kadang-kadang mereka tak nak cakap apa-apa pun, dia cuma nak pelukan aja. Bila mereka menangis, dia nak cuma nak peluk saja. Kadang-kadang tak ada pun dia nak kita apa, cakap sesuatu, tapi dia nak pelukan dia daripada ibu, ayah, ya. Itu. Okey. Okey. Okey, nombor empat. Tadi saya ada tiga D, kan. Dekati mereka, dengari mereka, anak-anak ni lah, eh. Ketiga, dekat mereka. Okey, yang keempat, di mana-mana pun, di mana-mana. Okey. Okey, di mana-mana pun kita berada, di mana-mana, di okey, kita kat rumah ke ataupun kat luar ke, cuti ke, kita dekati mereka, kita bermain dengan mereka, bermain dengan anak-anak, ya. Pernah tak tuan-tuan dan perempuan bermain dengan anak-anak kat rumah? Apa yang orang main, kita main sama-sama, ya. Maknanya kita merapatkan lagi, apa yang orang apa yang orang rasa tu. Bila kita bermain bersama-sama dengan anak-anak,
kita akan, bila kita bermain sama-sama dengan anak, okey, kita ada masa, masa kualiti yang sangat apa ni, quality time yang sangat berharga, momen-momen yang indah dengan anak-anak, dengan anak kita, ya. Kita tahu dia pun tinggal laku, gerak dia orang. Dia orang suka bila bila kita main bermain dengan orang walaupun sekejap. Dia orang amat amat suka, ya. Okey, contoh main apa? Menari dalam kereta, dalam kereta sama-sama, bila anak-anak tu menyanyi lagu, kan, nyanyi lagu anak-anak ke, kita boleh sama-sama pula kita main, sama-sama lah kita nyanyi dalam kereta dengan anak, ya, A, B, C ke, kan. Dia orang suka, dia orang akan rasa diri orang tu dihargai. Okey, lagi lompat lompat bintang ke, menari dengan anak-anak, lagi tarik nafas sama-sama, nyanyi lagu sama-sama, ya, makan sama-sama pun okey. Makan sama-sama makan. Apa yang diorang makan tu, kadang-kadang diorang suka makan. Diorang suka makan coklat ke, atau makan benda-benda yang ringan lah, kan. Kita makan sama-sama diorang. Bila makan sama-sama dengan anak-anak, diorang rasa rapat dengan kita. Diorang rasa didengari, dihargai, disayangi. Walaupun diorang tak kata apa-apa, kadang-kadang anak-anak ni dia tak cakap apa-apa pun. Dia cuma tengok mata kita je, dia pandang kita. Dia dah cukup umami kita. Ya. Okey. Okey, seterusnya di yang kelima, okey, di yang kelima. Di yang kelima ni dalam diam kita maafkan anak. Kita maafkan anak kita. Kadang-kadang anak-anak kita ni ada buat salah dengan kita. Banyak buat salah dengan kita, ya. Bila dia bergaduh ke, tumpahkan air ke, pecahkan itulah, itulah ini, kan. Jadi kita rasa, kadang-kadang kita rasa marah, kan. Kita rasa marah. Jadi kita kena maafkan mereka. Maafkan mereka sebelum tidur, sebut nama anak-anak kita tu. Siapa yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Sebut nama anak kita tu sebelum tidur. Kita sebut, saya maafkan. Siapa anak? Siti. Saya maafkan. Saya maafkan anak saya. Saya maafkan siapa, Lina. Saya maafkan siapa, siapa lagi, Ima, contoh macam tu, anak saya. Maknanya bila kita sebut nama anak-anak kita, kita memaafkan mereka, dia ada, mereka akan ada rasa tau, rasa sampai kepada anak kita tu, ya. Kena setiap hari lah, setiap hari kita buat. Maknanya tenang lah, dia tenang, kita pun tenang, ya. Macam tu, ya. Kita kena lepaskan. Kita kena lepaskan, kita kena maafkan apa yang anak-anak kita buat pada kita. Kita kena sentiasa bersifat berlapang dada, ya, memaafkan. Itu di yang kelima, ya, di yang kelima. Okey, di yang keenam, di yang keenam untuk cara kita nak memaham anak kita, ya. Diri kita ni selalu buat salah. Diri kita selalu buat salah. Jadi kita kena selalu minta maaf pada anak. Tadi kita maafkan anak. Jadi kita kena okay. Di yang keenam tadi tu, diri kita selalu buat salah dengan anak-anak, ya. Jadi kita kena belajar minta maaf dengan anak-anak kita, ya. Belajar minta maaf. Okey. Kita selalu minta maaf dengan anak kita, ya. Tak kisahlah bila-bila masa. Kita rasa, kalau kita rasa kita buat salah dengan anak kita tanpa kita sedar, ya.
Kita kena minta maaf dengan anak kita, ya. Bila-bila masa lah, tanpa tanpa ada limit masa yang terhad. Okey. Kalau kita rasa kita ada buat salah dengan anak, kita maafkan. Kita yang minta maaf. Kita minta maaf dengan anak kita apa kesalahan kita, kita sebut. Sebut dengan anak kita. Contohnya Ila. Okey, Ila, ibu minta maaf. Tadi ibu sekian-sekian. Kita kena terangkan pada anak-anak kita tu bahawa apa yang kita buat itu ada sebab. Ya, ada sebab untuk anak kita, ya. Kita kena cium tangan dia dan kita minta maaf banyak-banyak. Apabila kita mohon maaf pada anak kita, okey, jadi anak-anak tu rasa hormat pada kita, ya. Dia akan memahami, dia akan memahami apa yang kita buat, ya. Apa yang kita buat pada dia, dia akan lebih faham dan menghormati, ya. Jadi selalulah minta maaf anak, ya. Jangan rasa malu. Jangan rasa kita ni rasa kita ni hebat sangat. Kadang-kadang kita ni mak-mak ni, ya. Kita ni ibu bapa sebagai ayah bagi ibu ni, kita rasa kita hebat, kita rasa kita betul selalu, ya. Kita betul, kita tak salah pun. Tak semestinya macam tu. Jadi kita memang ada buat salah. Kita kena mengaku kesalahan kita pada anak-anak kita, ya. Tak kisahlah dia kecil ke, dia besar ke, ya. Ajar daripada kecil lagi lah. Daripada kecil lagi kita buat macam tu, dia akan bila membesar ni dia akan faham lah. Okay. Okay, yang akhir sekali, yang ketujuh, di yang ketujuh ni, didik anak untuk memberi, ya. Didik anak untuk memberi. Memberi di sini maknanya kita beri. Maknanya bila kita ada lebih, tak kisahlah, bila kita ada lebih, contohnya kita ada lebih makanan ke, kita ada lebih lebih makanan lah, ya. Kita lebih makanan ataupun kita nak tolong, kawan-kawan yang lain ke, kita ajar mereka memberi dari segi sama ada pertolongan ataupun dari segi makanan ke, kita bagi anak kita ni tolong kawan-kawan ke, supaya belajar memahami apa yang berlaku susah pada orang lain, ya. Maknanya konsep tu sedekah lah, konsep sedekah, ya. Kita memberi kepada orang-orang yang memerlukan, ya. Contohnya kat sekolah ke, siapa lagi, ataupun orang lain yang memerlukan. Maknanya kita didik orang ni tak kira siapa, bila ada kawan-kawan yang rasa susah tu, kita ajar dia orang untuk memberi. Beri walaupun kecil, ya. Walaupun dia terkecil, contohnya pertolongan ke, ataupun menolong kita tolong seorang ke, kawan dia yang kecil tu, benda tu dia akan kita latih anak-anak kita supaya ada sifat tolong-menolong daripada mula, daripada awal. Bila dia rasa dia ada kelebihan, maknanya bila kita kena beritahu anak kita yang anak kita tu ada kelebihan, contohnya dari segi sihat, dari segi harta, dari segi apa, lebih dari segi kesempurnaan, kan. Maknanya kita membantu, apa yang kita lebih tu kita bantu pada orang lain. Dari situ kita boleh amalkan dengan sikap membantu dan menolong lah. Bila membantu dan menolong, dan suka membantu dan suka menolong, mereka akan terbentuk satu tingkah laku ni. Mereka tak pentingkan diri sendiri. Anak-anak ni tak pentingkan diri sendiri. Maknanya ke mana dia orang pergi, dia rasa dia akan rasa diri mereka ni perlu membantu orang lain, ya. Tak ada rasa nak pentingkan diri sendiri, tak nak berkongsi dan sebagainya, berkongsi apa pertolongan dan sebagainya pada pada ni lah, pada orang lain, ya. Boleh, bila kita cuba amalkan 7D tadi tu, ya. 7D yang saya bagi maklum tadi tu, dia anak-anak ni dia akan kita boleh tengok emosi diorang, ya. Bila kita tengok emosi diorang tu, dari segi apa yang kita buat tu, kita cuba buat, ya. 7D yang saya katakan tadi, dekati, dengari, dakap, di mana-mana ada masa untuk bermain dengan anak-anak. Lepas tu
takut. Yang kelima, dalam diam maafkan anak. Yang keenam, diri kita ni banyak salah, kena minta maaf. Dan yang ketujuh, didik anak-anak untuk belajar, untuk memberi. Dia akan membentuk anak-anak ni supaya emosi dia ni dalam keadaan yang, dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang terkawal. Bila tak ada sifat-sifat yang sifat-sifat ini yang tekan diri sendiri, ya, tekan diri sendiri, diorang akan rasa ketenangan tu akan wujud dalam diri diorang semua. Kita bentuk akhlak-akhlak yang baik lah. Maknanya bila bila terbentuk akhlak yang baik, emosi diorang pun akan jadi baik. Emosi anak-anak akan jadi baik, akan akan menjalani kehidupan yang lebih baik lah. Samping kita juga, kita bersama-sama membantu anak-anak kita ni membentuk ke arah yang baik lagi. Itu. Bila mereka ni ada semangat yang baik, tingkah laku yang baik, mereka dapat bersama-sama membantu orang lain juga dalam kehidupan yang baik. Ya. Okey, jadi kita sebagai ibu bapa, ya, sebagai kesimpulannya lah, kita sebagai ibu bapa, tak kisahlah ibu bapa ke ataupun belum berkeluarga dan sebagainya, kita sentiasa perhatian dengan kita punya emosi kita ni. Setiap hari banyak berlaku apa ni, peristiwa-peristiwa yang kita tak ingin ni, ya. Kerana kita nak, kita nak benda yang kita nak hari-hari baik, ya. Kita setiap hari kita nak benda yang baik, benda yang tak baik tak nak lah, ya. Kalau boleh, ya, setiap hari benda yang baik kita nak. Jadi tak semua yang benda yang baik tu berlaku benda yang kita, ya. Dan yang ada masanya, ada kalanya benda yang di luar kawalan kita, di luar apa yang kehendak kita berlaku dalam hidup kita. Jadi kita kena sentiasa peka dan juga kita tahu emosi kita macam mana. Tuan-tuan dan puan-puan, jadi kesimpulan di sini, bila kita ada masalah emosi kita yang tidak terkawal, ada masalah dari segi emosi, tingkah laku kita sebagainya, kita perlu berkongsi dan merujuk pada apa yang lebih, maksudnya yang boleh bantu kita lah, terapis ke ataupun lebih pakai, supaya kehidupan kita lebih ada makna-makna dalam hidup, dan kita boleh membantu juga anak-anak kita jadi emosi lebih baik. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jadi jangan malu-malu untuk dapatkan khidmat terapis, berkongsi masalah, ya. Sebab kita ni memang banyak, selalu ada masalah, ya. Jangan malu, jangan segan. Kadang-kadang bila kita berkongsi baru kita dapat selesaikan masalah kita. Kita tak boleh simpan seorang-seorang. Bila kita simpan, itu berlaku satu tingkah laku di luar kawal yang boleh memudaratkan diri. Jadi segeralah berjumpa dan teruskan usaha yang baik, ya. InsyaAllah akan bertemu dengan dia punya keputusan yang sangat baik, ya. Bila kita niat kita baik, Tuhan akan temukan kita dengan orang yang baik-baik dengan kita, ya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya doakan semua pendengar di luar sana dalam keadaan baik dan jaga diri, sayangi diri, diri kita, ya. Sayangi diri kita dulu, ya. Baru kita dapat sayang orang lain, ya. Okey, itu saja. Sekian. Terima kasih. Segala kebaikan tu daripada Tuhan, daripada Allah. Segala yang tak baik tu daripada saya sendiri. Okey, saya ucapkan terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.